sebenarnya model ini sudah cantik, namun saya ingin membuat lebih cantik lagi. Karena saya di sini saya akan merias wajahnya sehingga wajahnya terlihat lebih cantik dan sensual. Untuk itu, seperti biasa saya akan mengcopy backgroundnya. Saya akan drag ke sini. Setelah itu saya akan memberikan efek blur, klik filter, saya klik blurnya, saya pilih Gaussian blur. Oke, di sini saya akan tulis yang besar 30. Saya klik OK. Setelah itu di opacity ini saya rubah dari 100% menjadi 30% atau 35. Saya coba 35. Lalu saya akan tonjolkan bagian bibir dan bagian matanya sehingga sensualitasnya akan terlihat. Begitu saya akan klik menu ini sehingga terlihat seperti ini. Dan saya akan coba menghapusnya dengan memakai eraser tool. Saya akan coba hapus sehingga bagian-bagian yang sensualnya terlihat seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan copy kembali layer background menjadi 2, dan ini saya akan rubah modenya dari normal ke overlay. Saya akan coba overlay sehingga seperti ini. Nah, di background copy ini opacity-nya pun saya akan kurangin sebesar 50% atau mungkin sebesar 30 seperti ini. Ini adalah kita bisa membedakan dengan yang belum saya rubah. Saya akan klik ini. Ini adalah sebelum saya rubah. Ini sudah saya rubah. Terlihat lebih sensual.